morning, happy weekend. Weekend ini kita mau talk show. Ya, mau talk show. Bareng sama dokter gigi Devia, Devia Dental Clinic. Jadi sebenarnya di JCC itu ada acara apa sih? Jade namanya, Jakarta Dental Exhibition. Oh wow. Tapi khusus untuk dokter-dokter doang. Jadi hari ini kita sebagai pasien dari dokter gigi Devia, kita ingin memberikan kesaksian seperti apa sih rasanya kita yang memiliki gigi indah alias Hollywood Smile. Kita bakal lihat keseruannya seperti apa ya nanti ya, karena memiliki gigi yang sehat itu pertama in trend, karena trennya sekarang ini memang rata-rata giginya itu orang-orang tuh sekarang giginya bagus Hollywood Smile. Tapi jangan salah, Hollywood Smile itu banyak tipe-tipenya ya gitu. Maksudnya kalau kalian yang nggak bekerja di atas panggung, nggak kena sinar kamera, jangan pilih yang terlalu putih ya karena ya. Tapi dengan gigi itu udah berubah mukanya. Ya karena benar, jadi gigi thinner ini pertama bikin gigi kalian jadi lebih bagus, yang kedua bisa bikin struktur muka tuh jadi kayak lebih memanjang, jadi lebih sharp gitu. Tapi queen-queen kamu kan juga sama dokter gigi dia. Oh, iya. Semua queen-queen aku dari angkatan pertama, benar. Dari zamannya Aura Karisma sampai terakhir Nova, benar. Itu benar-benar senyumnya sih wow, luar amazing biasa. Sparkling. Di atas panggung tuh benar-benar wow banget. Kalau menurut aku, jiwa entrepreneur itu penting. Bukan hanya sebagai desainer aja yang harus punya jiwa entrepreneur. Dokter pun juga demikian, karena segala sesuatu ujung-ujungnya pasti larinya juga bisnis. Kita akan lihat keseruannya seperti apa ya, ikutin. Kita udah sampai ruang tunggu, ada Teh Meli juga yang nanti bakal jadi pembicara. Semoga apa yang kita sampaikan ke publik ini benar-benar bisa memberikan inspirasi dan bisa menjadikan orang lain sukses. Lalu mereka mengakses pengobatan. Sambut bersama Ivan Gunawan, the fashion designer, artist, and entrepreneur. Saya menjadi pasien dari dokter gigi Devia ini mungkin udah 10 sampai 12 tahun yang lalu. Jadi kenapa aku datang ke dokter gigi Devia itu karena dokter gigi Devia tuh mau ngapain gigit aja nggak pernah sakit. Social media dari seorang dokter gigi Devia itu engage. Jadi orang itu semakin banyak melihat aktivitas dan mengenal sosok dari dokter gigi Devia. Kalau teman-teman dokter bisa ikutin, aku yakin brandingannya jauh lebih keren dokter. Ivan Gunawan sudah bilang tentang bagaimana kita para dokter harus siap untuk bisa mengundang tamu-tamu ataupun pasien-pasien dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Kita sebagai klinisi harus memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betapa pentingnya personal branding. Jadi misalnya kamu bisa bikin kayak kasih pertanyaan atau mungkin membuat postingan dari permasalahan gigi gitu. Jadi kamu harus keep working on that. 1, 2, 3. Tangan kanan di bahu kiri. Terima kasih. Senang banget hari ini bisa bareng sama dokter gigi Devia, banyak insight, bisa ngobrol bareng sama dokter-dokter muda. Jadi seru banget. Nah, buat teman-teman yang mau berobat atau mau konsultasi dengan dokter gigi Devia, silakan datang ke Hollywood Smile, dokter gigi Devia, Devia Dental Clinic. Bye bye.